A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fillah, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan Allah di majelis ini. Semoga setiap apa yang kita lakukan ini diberkahi dan dibalas pahala oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali washabihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Miras Santika, itu judul kita malam ini ya. Jadi memang ini sudah sejak lama. Makanya dikatakan oleh Rasulullah bahwa khamar itu adalah ummul khaba'ith, induk dari segala kejahatan. Dulu orang menganggap khamar itu sejenis minuman. Sebetulnya definisinya itu khamar itu segala yang memabukkan, termasuklah sekarang sabu, opium, itu termasuk khamar. Jadi semua yang memabukkan itu termasuk khamar. Jadi memang di Indonesia ini sekarang sudah sampai ke taraf yang memprihatinkan. Kita lihat aja, di Indonesia ini sekarang ada 3 juta orang yang menggunakan narkoba. Itu umur 10 sampai 59 tahun. Dimulai dari umur 10 tahun sampai 59 tahun. Jadi orang tua pun sekarang mau dia nyabu. Dia karena ada efek yang seolah-olah menguntungkan. Jadi kalau kita dengar kalau orang yang mabuk, mood kita tuh jadi enak, kata dia. Moodnya jadi enak. Kalau orang nyabu itu mata ini nyelang aja Ustaz. Nah, rajin kita jadinya. Gitu. Itu tipuan-tipuan semu. Dan Al-Quran sendiri pun mengatakan memang ada manfaatnya. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Cuman dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Manfaatnya itu sedikit, efeknya yang bahaya. Kemudian yang mirisnya itu adalah dari kalangan pelajar dan mahasiswa itu menggunakan narkoba 27%. Besar kan? Mahasiswanya, kalau sempat mahasiswa nih 27% dana dari BNN. Jadi ibaratnya mereka akan bisa menjadi orang-orang yang tidak benar lagi untuk menegakkan kebenaran. Misalnya nih, biasanya mereka bergerak demo betul-betul memperjuangkan aspirasi. Terus datang orang yang punya uang. Udahlah ini duit lah, gak usah kalian ribut. Karena kebutuhan narkoba ini semua bisa jadi halal. Karena dia minta. Jadi apapun, orang kalau udah kena narkoba, semuanya halal bagi dia. Itu bahayanya, karena kebutuhannya sangat mendesak dan kuat. Itu bahayanya narkoba. Kemudian 37 hingga 40 orang Indonesia saat ini meninggal setiap hari karena narkoba. 30 kali sebulan berarti sekitar berapa? 900 orang meninggal karena narkoba ini. Jadi memang wajar dikatakan Rasulullah sudah sejak lama mengatakan inilah induk kejahatan. Kemudian laki-laki pengguna narkoba sekarang ini 74,5%, perempuan 25,5. Nah, jadi perempuan iya, laki-laki ya. Rupanya yang terbanyak adalah laki-laki. Cuman yang banyak dikonsumsi laki-laki sabu dan ganja.
Kalau perempuan opium. Nah, jadi beda nih. Sabu, ganja, kayaknya lebih mahal opium ya. Jadi perempuan memang satu opium, tapi mahal yang dikonsumsinya itu. Kemudian lagi, uang yang dihabiskan pecandu narkoba dalam satu tahun 72 triliun. Bukan 72 juta, bukan 72 miliar, 72 triliun. Kita belikan cendol nih berenang kita dibuatnya. Sebanyak itu kan 72 triliun. Ngeri kan? Jadi macam di Pekanbaru ini aja, apalagi ada lagi yang namanya kampung narkoba di Medan kan. Memang kampung narkoba, tahu orang semuanya. Memang ngeri. Memang dahsyat pengaruh narkoba ini. Yang pertama, barangnya pasti habis, itu udah jelas. Berapapun banyaknya pasti habis, berapapun dijual, dibeli orang. Jadi ini agak menarik jadinya. Jualan ini nih, cepat kayanya gitu. Karena barangnya pasti habis. Kenapa susah diberantas? Saya pernah nanya nih ke Propam Polda, almarhum dia bapak itu. Padahal kami tahu Ustaz, di mana kantongnya itu kami tahu. Tapi persaudaraan mereka sangat kuat. Nah, itulah hebatnya. Jadi kalau kita ingat ketika Nabi Ibrahim menasehati kaumnya, kata Nabi Ibrahim apa? Kalian menyembah berhala ini yang hanya menciptakan kasih sayang di antara kalian di dunia. Artinya apa? Kalau orang sesat, dia akan saling support, dia akan saling sayang. Kompakannya luar biasa. Tapi kalau orang baik, iblis akan memecah belahnya. Makanya kalau misalnya kita ikut organisasi apapun, pasti mudah terpecah belah. Karena iblis enggak suka kalau yang baik-baik nyatu. Tapi anehnya kalau yang jahat-jahat itu kompak. Misalnya pencopet nih, dapat dia dompet hari itu, kawannya enggak dapat, ah ini untuk kau sikit. Ah, kan kasih sayangnya tinggi itu. Jadi kalau orang jahat itu kasih sayangnya tinggi. Makanya narkoba ini dia solid dia. Masuk anak buahnya, yang penting kau jangan buka mulut, hidup kau aman. Keluarga kau aku tanggung. Enak kan? Persaudaraannya bagus, tapi salah. Kemudian yang kedua, ada oknum yang bermain di sana. Nah, itu yang sulit. Makanya enggak bisa diberantas dia. Mau ada pemeriksaan, dia udah ngasih tahu duluan, lepas. Atau dia membayar lebih besar. Nah, itu yang membuat akhirnya susah diberantas. Jadi ada terus dia jadinya. Nah, data BNN yang berikutnya adalah daerah yang paling rawan peredaran narkoba ini adalah DKI Jakarta dan Pantai Timur Sumatera sampai Lampung, Aceh. Aceh sampai Lampung. Karena di Aceh sampai Lampung ini, termasuk Riau ini, banyak pelabuhan ilegal yang bisa masuk yang tidak diketahui. Nah, inilah data yang pertama dari BNN. Makanya ini menjadi momok yang berat untuk orang Indonesia saat ini. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 219. Di situ dikatakan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afw. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Jadi kan betul tuh, dosanya besar dan ada manfaatnya. Contoh nih, khamar itu. Kenapa suka minum bir hitam? Wah, mantap stamina kita Ustaz. Apalagi campur kerating deng. Wah, kan itu tuh ya. Sehingga orang rela mau beli mahal.
dia makin mahal, dia makin enak mabuknya tuh Ustaz, beda-beda dia apanya itu. Makanya bar-bartender itu gajinya lebih besar peracik minuman itu. Kadang segini aja bisa sampai ratusan ribu kan. Dihidupkan api hidup dia, api itu dimasukkan ke dalam. Memang ada manfaatnya, tapi Allah membuka ayat ini dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Cobalah manfaatnya, oke lah badan enak, tapi akal kita tidak ada jadinya. Ingat beberapa waktu lalu oknum polisi nembak orang di bar karena apa? Mabuk. Mana dia ada rasa bersalah, orang tidak ada akalnya kan, akal udah hilang karena dikuasai oleh khamar itu. Banyak kejadian ini, membunuh mabuk, nabrak orang mabuk. Nah, itu yang dahsyatnya nih ya. Akhirnya di jalan mengganggu ketentraman umum jadinya. Kemudian judi, ada enggak manfaatnya? Ada. Ada satu kebudayaan di Indonesia ini, kalau orang meninggal nanti masyarakatnya main judi di situ. Hasilnya untuk membiayai nanti untuk makan-makan. Kan bentuknya ada manfaatnya tuh. Dosa yang lebih besar. Dulu ada juga dipertandingkan tuh 17 Agustus. Main apa? Domino. Ah, kan itu enak kan. Katanya permainan tapi emosi juga kadang kan. Kalau main enggak boleh emosi seharusnya, tapi ini emosi. Ada pula main kode-kode kan? Ah, berapa balak dia nanti kan nipu juga jadi ya. Manfaat sedikit, dosa yang lebih besar. Kemudian apa kata Allah dalam ayat ini? Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang mereka infakkan, katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Nah, inilah penjelasan Allah, tetapi ayat ini belum mengharamkan khamar. Cuman Allah bilang dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi belum haram. Belum haram lagi untuk ayat ini. Nah, kemudian waktu itu Abdurrahman bin Auf membuat makanan, kata Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Auf buat makanan, kemudian dia undang kami makan. Dan dituangkanlah khamar. Karena bagi orang Arab, khamar itu adalah minuman sehari-hari waktu itu. Karena ayat itu belum mengharamkan, sahabat Nabi yang peminum masih minum. Minum khamar lah. Semua. Pas waktu sholat datang, sholat nih jamaah, agak-agak fly, sholat lah. Karena sedang mabuk, bacaan pun berubah. Jadi yang dibaca waktu itu Qul ya ayyuhal kafirun, ma'abudu ma'ta'budun, wa nahnu na'budu ma'ta'budun. Itu jadinya bacaannya. Artinya apa? Katakanlah wahai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kami menyembah apa yang kamu sembah. Itu jadinya. Nah, karena kejadian yang kedua ini, maka Allah turunkanlah surah An-Nisa ayat 43. Nah, coba lihat An-Nisa ayat 43. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Nah, tapi ini belum haram nih, belum haram lagi nih. Cuman tolong aja kira-kira lah gitu. Nah, jadi Allah itu memberikan bahasa itu bertahap. Gitu juga kalau kita mendakwahi orang, jangan langsung berat. Nah, jangan langsung berat. Allah nyuruh bertahap nih. Jadi kamu jangan sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Selesain dulu mabuknya, udah oke, baru sholat. Tapi jangan sampai mabuk. Tapi jangan diputus ayat ini ya, takutnya kan orang kalau baca ini boleh mabuk rupanya. Yang penting habis mabuk bertenang dulu, habis itu baru sholat. Takutnya orang gak tahu tahapan ini, pas dia baca boleh kok. Nah, ini belum haram.
ayatnya. Sampailah tahap yang berikutnya, yaitu surah Al-Maidah ayat 90. Nah, kalau di Al-Maidah ayat 90 ini Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala itu, mengguni nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi inilah baru hukumnya menjadi haram. Itulah tiga ayat bertahapnya pengharaman khamar. Tapi sahabat, begitu turun ayat ini, semua yang ada khamar tuangin semuanya. Ah, itu pula sahabat, begitu ini haram langsung tuang. Kalau kita kan banyak alasan dulu tuh, tidak apa-apalah, dia sikit aja dulu, kan baru ayatnya turun, baru tidak apa minumnya sikit. Ada sahabat Rasulullah laki-laki pernah pakai cincin emas, kemudian nampak oleh Rasulullah, dicabut oleh Rasulullah, dibuang. Datang sahabat lain bilang, ambil aja lah, kan bisa dijual, tidak usah dipakai. Apa jawaban sahabat ini? Aku tidak akan mengambil sesuatu yang telah dibuang oleh Rasulullah. Kalau kita tuh, betul lah, masa pula dibuang itu, nanti kau lah yang ngambil nanti, biarlah aku, itu gitu dia. Tapi dia betul-betul gak mau ngambil. Nah, jadi udah jelas bahwa khamar, judi, haram. Selesai dengan turunnya surah Al-Maidah ayat 90 ini. Tabrani meriwayatkan dalam Al-Awsat dari Abdullah bin Amru bahwa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan beberapa orang sahabat sedang duduk berkumpul ketika wafat Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat ini sedang berbincang-bincang mengenai dosa besar. Setelah mereka berbincang-bincang itu, mereka tidak punya ilmu pijakan diantara yang ngobrol ini, apa sih ya dosa yang paling besar diantara yang besar. Jadi lagi ngobrol-ngobrol nih, halakola, duduk-duduk cerita-cerita. Akhirnya mereka mengutus Abdullah bin Amr bin As menanyakan hal itu. Jadi ditanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini waktu itu Rasulullah sudah wafat. Jadi ketika mereka berkumpul, ditanyalah kepada Abu Bakar Siddiq. Begitu tanya kepada Abu Bakar Siddiq, apa kata Abu Bakar Siddiq? Dosa yang paling besar itu adalah khamar. Jadi ini kata Abu Bakar Siddiq, dosa yang paling besar itu adalah khamar. Disampaikanlah oleh Abdullah bin Amr. Setelah itu dia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa pernah didengar oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, Rasulullah bersabda, pernah terjadi di masa Bani Israel, seorang rahib yang sangat taat beribadah. Bahkan saking taatnya beribadah, dia tidak pernah meninggalkan tempat ibadahnya. Jadi betul-betul dia fokus ibadah. Makanya dalam Islam ini, ahli ilmu itu lebih tinggi daripada ahli ibadah. Karena kalau ahli ibadah, dia bisa lemah dia. Makanya ketika Rasulullah masuk masjid, Rasulullah berpas-pasan dengan iblis. Di dalam masjid ada yang sedang tidur, ada yang sedang sholat. Kata Rasulullah, kenapa kau tidak jadi masuk? Kata iblis itu, aku takut dengan orang yang sedang tidur. Bukankah seharusnya kau takut dengan orang yang sedang sholat? Orang yang sedang sholat itu bodoh. Aku takut aku ganggu yang bodoh ini sholat, yang berilmu itu bangun nanti ngajarin yang betul, rugi aku. Jadi biarlah, daripada rugi banyak, biarlah keluar aja aku. Artinya apa? Tidurnya orang berilmu lebih ditakuti iblis daripada orang sholat tetapi bodoh. Nah, jadi makanya nih, jangan kita hanya sibuk ibadah, 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 ilmu kurang, nanti kita gak kuat jadinya. Banyak tuh orang ibadahnya kuat tapi ilmunya tidak ada, sehingganya dia ngambang jadinya. Ketika dia punya masalah, dia kesulitan karena dia tidak punya ilmu mengatasinya.
Itu contohnya ada orang yang sangat rajin beribadah, namanya Abdullah bin Hisham. Sholat jamaah 5 waktu, selalu hadir di masjid lebih awal daripada yang lain, baca Quran, zikir, malam tahajud, walaupun dia sakit dia tetap tahajud. Berarti ini kan udah ahli surga ya, semua ibadah sudah dia lakukan. Malam itu dia tidur, dia bermimpi malaikat menampakkan diri kepadanya sambil memegang buku tebal. Ditanya oleh Abu bin Hisham, siapa engkau? Aku malaikat. Aku diutus untuk mencari hamba-hamba pecinta Allah dan menuliskan di dalam buku ini. Udah pede dia dalam mimpinya itu, pasti ada nama aku di dalam. Karena kan ibadahnya udah bagus nih, pasti ada nama aku di dalam. Dibuka oleh malaikat itu dalam mimpi Abdullah bin Hisham ini. Maaf Abdullah bin Hisham, namamu tidak ada di sini. Alangkah celakanya aku. Masa kalian tidak tahu aku pergi ke masjid jamaah? Aku baca Quran, masa kalian tidak tahu? Aku zikir, masa kalian tidak tahu? Aku tahajud malam di saat orang tidur, masa kalian tidak tahu? Kata malaikat itu, bukan kami tidak tahu. Kau jalan ke masjid kami di situ, kau ngaji kami di situ, kau zikir kami di situ, kau tahajud malam orang tertidur walaupun kau sakit, kau tetap ibadah kami pun di situ. Allah yang melarang kami menuliskan namamu dalam kitab ini. Kenapa bisa begitu? Kau memang rajin beribadah, tapi kau suka memamerkan ibadahmu kepada orang lain. Ah, itu bahayanya. Jam 2.30 malam bikin status, jangan lupa tahajud ya, langsung posting. Pas paginya dia ngantuk, ditanya sama kawannya, kok ngantuk? Ndak baca status aku jam berapa semalam. Ah, kan ini. Ah, itu kalau bahayanya kalau kita tidak punya ilmu. Akhirnya pamer dia. Puasa jam 4 divideokannya lah sahur dia tuh kan. Sahur yang sederhana, mudah-mudahan diberkahi Allah. Awalnya ikhlas, datang orang yang muji, Masya Allah ukhti, begitu taatnya puasa, bukan baru kok, udah lama sih ya, kan inilah ya. Ah, kena kita. Makanya hati-hati nih, kalau kita rajin ibadah aja nggak punya ilmu, akhirnya kita pamer, karena kita nggak punya ilmunya, akhirnya kita pamer. Kemudian apalagi kesalahan Abu bin Hisham, kau rajin beribadah tapi kau tidak pernah peduli dengan orang yang kelaparan. Ah, tuh kena kan. Ibadah rajin, orang lapar kita tidak peduli. Kau tidak pernah mengunjungi orang sakit. Ah, jadi itu makanya harus pakai ilmu. Jadi kita tahu nih, kalau ibadah aja tidak tanpa ilmu, sulit jadinya. Makanya apa istilah Albert Einstein, "Science without religion Islam." Ilmu tanpa agama lemah, lumpuh. Religion without science is blind. Agama tidak pakai ilmu buta. Nah, itu hati-hati. Nah, ini kita lanjutkan lagi nih. Jadi ahli ibadah rahib Israel ini rajin ibadah sampai enggak bergaul, dia. Kemudian iblis datang kepadanya, menjelma menjadi seorang laki-laki yang seolah-olah ingin belajar agama kepadanya. Iblis ini kan bisa jadi apa saja. Yang membuat kaum Nabi Lut sesat, iblis. Menjelma dia jadi anak laki-laki ganteng, kan itu awalnya itu. Jadi dia bisa jadi apa saja. Waktu rapat di Darun Nadwah untuk membunuh Rasulullah, itu kan iblis ikut rapat. Asal dikasih pendapat, kita asingkan saja Muhammad ini. Tidak setuju, kata dia.
atau kita boikot macam dulu lagi. Tidak setuju. Heran orang nengok dia. Pendapat bapak apa? Kumpulkan semua suku-suku di Mekah nih, anak-anak mudanya, bunuh Muhammad. Tidak akan ada yang komplain karena semua suku, ah betul pendapat bapak. Atau setan itu lah tuh di rapat. Jadi kalau ada kalian pas rapat dia tidak setuju terus pandang mukanya, mana tahu iblis, kita kan tidak tahu kadang kan. Udah macam-macam pendapat dia sendiri aja yang tidak setuju. Ah tatap mukanya nih, kawan atau tidak nih kan? Organisasi mana anak ini dari tadi kok tidak setuju, dia lah paling kuat suaranya. Nah, jadi apa kata iblis ini, Pak Rahib, saya ingin belajar agama. Izinkan saya berguru dengan bapak. Namanya orang belajar agama tentu diterimanya. Sementara Rahib ini belum pernah bandel lagi nih. Ah itulah payahnya. Itu enaknya kadang orang pernah bandel, kemudian hijrah dia udah pernah melalui itu. Jadi dia udah tahu mana orang ngolah dia, mana orang yang apa dia, yang betul-betul minta tolong. Kalau kita baik, memang baik itu bagus ya. Cuma kadang-kadang enggak kuat jadinya kan, karena dia enggak pernah bergaul Rahib ini. Begitu orang belajar agama diajarkannya. Setelah beberapa minggu diperhatikan oleh ahli ibadah ini, anak muridnya ini sholatnya apa? Membelakangi kiblat dengan sholat yang disyariatkan waktu itu. Dia membelakangi kiblat, kemudian menangis terseduh-seduh. Heranlah gurunya kan. Aku aja udah berpuluh tahun nah melaksanakan ibadah, tidak pernah menangis macam dia nih. Ini baru berapa minggu loh, sholat tidak ngadap kiblat lagi. Air mata mengalir. Karena dia hanya ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Tertarik dia nanya, kepo dia sama muridnya nih. Kok sholat membelakangi kiblat? Tuh kok bisa ya nangis-nangis macam itu? Aku juga belum pernah kayak kau nih lagi. Terus kau kalau ibadah tuh bisa berjam-jam. Kata muridnya yang iblis ini, aku malu menghadap kiblat guru karena banyaknya dosa di dalam diriku ini. Oh, tersentuh gurunya ini. Hebat murid aku ini perasaannya. Lagian kan guru mengajarkan Allah itu di mana-mana. Jadi kemanapun saya menghadapkan di situ ada Allah. Betul juga nih. Ah, karena dia bodoh nih. Dia hanya ahli ibadah. Padahal dalam kalau sekarang ini kita jelas kalau orang kok sholat ngadap kiblat, ya buka aja Al-Baqarah 144. Kan memang udah jelas, kemanapun kalian menghadap, arahkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Terbukti kan Masjid Istiqlal ketika diluruskan garisnya betul-betul menghadap Ka'bah, memang tidak meleset. Semua kita menghadap Ka'bah. Mau negara manapun saja, ngadapnya ke Ka'bah. Nah kemudian terpikir oleh gurunya ini, betul juga kau bilang ya, Allah itu kan di mana-mana. Ah kena jadinya kan. Kena dia. Terus kok bisa nangis-nangis gitu tuh, ibadah gimana caranya tuh? Banyak-banyak buat dosa guru. Kalau kita banyak dosa guru, ibadah enak gitu jadinya. Ada benarnya enggak? Ada benarnya. Orang kalau banyak dosa habis itu nyesal, pasti sholatnya kusuk. Betul enggak? Habis buat dosa, nyesal nih. Itu sholat bukan main lagi itu. Contohnya dulu siapa? Anak imam masjid di Jeddah. Dia nakal. Enggak pernah mau sholat jamaah. Tapi kalau di Arab itu kan, kalau orang tidak laki-laki tidak sholat jamaah kan aib. Dari rumah keluar juga, tapi jalan-jalan dia. Subuh keluar terus, tapi enggak pernah sholat. Jadi waktu dia main di tepi pantai, setengah jam mau masuk waktu asar, kawan-kawannya kan sholat. Karena dia malu, nyelam dia, pasang alat selam. Nyelam dia, daripada sholat, penting dia nyelam. Pas dia nyelam itulah, terasa macam ada orang menariknya ke bawah, sampai mau habis oksigennya. Disitulah dia terbayang bapaknya menyuruh sholat, ibunya menyuruh sholat. Bangkit penyesalan dia. Di saat itulah dia menjerit memanggil ayahnya. Ayah, menyesal dia.
Tiba-tiba ada pula orang yang menarik dia seolah-olah ke atas. Bayangin, orang yang tadinya mau mati kemudian gak jadi. Sholat asarnya setelah itu 2 jam. Saking takutnya gitu. Cobalah kita pergi ke penjara, perhatikan gaya orang itu sholat. Wah, ngeri sahdu. Menangis-nangis kan? Karena kesalahannya dia gak bisa jumpa istri, gak bisa jumpa anak, nangis nyesal. Jadi ada betulnya kata iblis ini. Kalau banyak buat dosa, sholat jadi enak. Oh, betul juga tuh. Ah, jadi kalau menurut kau, dosa apa yang harus aku lakukan? Ah, kan bodoh guru ini kan? Supaya aku bisa sholat macam kau ini, dosa apa kira-kira yang bisa aku lakukan? Coba membunuh guru. Membunuh tuh guru ya. Kan besar dosanya tuh. Tuh enak nanti ibadah tuh guru. Ah, kalau itu enggak berani aku kalau membunuh. Ah, kalau enggak yang lebih ringan aja lah guru, tapi enak nih. Zina guru. Makanya banyak ahli ibadah kena di zina. Baru-baru ini 3 hari yang lalu, pengasuh pondok pesantren, seorang kiai mencabuli 15 orang santrinya. Kapan itu dilakukan? Setelah sholat tahajud. Dazat enggak tuh? Jadi iblis yang rahib ini pindah tuh. Jadi kalau ahli ibadah pasti kena dia, karena dia lemah. Tapi kalau misalnya kita berilmu nih, kita mikir, kalau aku lakukan ini bahaya enggak ke aku jadinya ya. Ah, itu kita mikir-mikir jadinya tuh. Nah, jadi dia ini, dia katakan oleh rahibnya, ah kalau berzina aku enggak berani. Zina dosa besar, aku enggak mau. Ah, kalau enggak yang lebih ringan aja lah guru. Apa tuh? Mabuk. Minum khamar, cuman guru aja yang tahu, enggak ada orang yang tahu. Habis itu nanti bertobat guru. Ah, kalau yang ketiga ini bolehlah. Ah, macam ini yang ringan nih. Maka dia beli khamar, masuk dia ke dalam kamar, minum sampai mabuk. Setelah mabuk asmara tinggi, nampak perempuan, tarik. Dizinainya perempuan itu. Setelah dia berzina sadar, sempat buka mulut perempuan ini, hancur nama baik aku. Bunuh. Akhirnya dosa besar dilakukannya semuanya karena apa? Khamar. Udah bunyi. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa huwal ghafurul wadud, dzul arsyil majid, fa'alu liman yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ustaz, Bapak, Ibu, hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Kembali kita melanjutkan, siapa sih di zaman Rasulullah itu yang pemabuk? Salah satunya adalah Nuaiman. Nah, Nuaiman ini pemabuk, tetapi Rasulullah sayang sama dia. Nah, ini bedanya nih. Tapi ini jangan diambil, oh boleh mabuk, yang penting buat sayang Rasulullah. Enggak. Sampai sahabat benci betul sama Nuaiman. Dia sholat rajin. Kemudian apa disuruh Rasulullah mau. Dan dia lucu, sering buat Rasulullah tersenyum. Nuaiman ini. Sahabat itu kesal sama Nuaiman ini, kalau dia udah mabok, kelakuannya itu sering bikin kesal. Yang paling parah dilakukan Nuaiman tahu apa? Utsman bin Affan, dia ada orang buta mau kencing. Orang buta ini mau kencing.
Jadi salah tempat kencingnya. Maksudnya salah itu orang lagi banyak duduk di sana. Jadi kata sahabat Nuaiman, geserlah orang buta itu, dia sholat tuh. Kemana digesernya? Ke dalam masjid. Diambil orang buta itu. Kau kalau mau kencing di sini, marah sahabat. Maka orang buta itu menjadi malu dan ngamuk sama Nuaiman. Sampai dia berjanji, kalau jumpa aku Nuaiman, aku pukul. Terdengar oleh Nuaiman bahwa orang buta ini mencari dia dan akan memukulnya. Apa yang dilakukan Nuaiman? Utsman bin Affan radhiyallahu an sedang sholat sunat. Sedang sholat sunat. Dipanggilnya orang buta. Kau mau mukul Nuaiman kan? Iya. Bawa yang dekat Utsman bin Affan. Depan kau ini Nuaiman, pukul lah. Sampai pingsan Utsman bin Affan. Dia lari. Akhirnya sahabat marah sama Nuaiman nih, tapi belum ketemu. Jangankan sahabat, Rasulullah aja pun diprengnya. Nah, bayangin tuh. Apa prank Nuaiman terhadap Rasulullah? Nampak dia orang jual madu ndak laku. Dipanggilnya, "Sini," kata dia. "Datanglah penjual madu nih. Ada apa, Bang? Kau bawa madu kau nih ke tempat kawan aku," katanya. "Kawan aku mau beli." "Bawanya ke rumah Rasulullah. Aku tunggu di sini ya." Bawa madu itu ke dalam. "Ya Rasulullah, aku membawakan madu untukmu. Nih ya Rasulullah." "Oh, makasih Nuaiman," kata Rasulullah. Dia keluar. Apa katanya sama tukang madu itu? "Tunggu aja di sini. Orang yang mau bayarnya di dalam." Pergi dia. Rasulullah pas keluar, atau orang madu itu, "Ya Rasulullah, uang madunya belum." "Uang madu apa?" "Itu tadi yang dibawa ke dalam." Dicari Rasulullah Nuaiman. "Jumpa. Kau betul lah kau ya. Kau kerjain aku ya," kata. "Aku udah lama teniat mau ngasih madu ya Rasulullah, tapi duit aku enggak ada. Yang penting kan aku udah bawakan madu untuk kau, udah sampai niat aku." Akhirnya di dalam riwayat disebutkan Nuaiman ini hampir dikeroyok sama sahabat karena dia enggak bisa berhenti minum tuh. Maka kata Rasulullah, "Jangan laknat dia. Jangan maki dia karena di hatinya masih terdapat cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Tapi akhirnya Nuaiman berubah juga jadinya, berhenti dia minum. Karena memang kalau dia udah mabuk, isengnya itu tinggi. Bahkan dia pernah menjual sahabatnya sendiri. Dijualnya, dia pergi bertiga, Abu Bakar, Nuaiman, kemudian ada satu lagi sahabatnya. Jadi Abu Bakar pesan ke sahabat yang satu nih, "Kau pegang makanan ini, jangan sampai diambil Nuaiman. Tunggu aku nanti baru makan." "Ya tuan," kata yang satu ini. Abu Bakar sedang jualan, dibujuknya lah kawannya, "Kasihlah aku makanan tuan." Enggak bisa. "Mau makan nanti sama-sama. Aku lapar betul." Enggak juga mau yang satu ini. Pergi dia, nampak dia rombongan pedagang lain. "Kalian mau beli budak enggak? Budak kuat, pekerja keras. Cuman dia agak penjawab sikit orangnya. Nanti pasti kalau kalian ambil dia, dia bilang, 'Aku orang merdeka ya, aku bukan budak ya.' Dia agak pelawan sikit, tapi dia bagus orangnya. Jadi kalau dengar kalian dia bilang itu, enggak usah kalian percaya." Dibayar sama orang ini ke dia. Datanglah pedagang ini, dipegangnya lah kawan tuh kan. "Kau sudah kami beli." "Aku bukan budak, aku orang merdeka." "Udah tahu kami, pasti itu jawaban." Akhirnya pas Abu Bakar datang tengok rame-rame ada apa, ngamuk Abu Bakar sama Nuaiman, "Kau kawan kau jual." Tapi begitu sampai ke Rasulullah berita ini, Rasulullah sekali itulah tertawa sampai nampak giginya. Jadi kenapa ini bukan dimaklumi maksudnya oleh Rasulullah?
Cuman Nuaiman ini masih besar rasa cintanya, cuman minumnya itu belum bisa dia tinggalkan. Sampai akhirnya dia berhenti minum karena ayat yang tadi, ayat yang tadi sudah mengharamkan, dia enggak mau minum lagi. Terus siapa lagi yang kedua? Sahabat Rasulullah yang peminum, Abu Mihjan Al-Thaqafi. Itu juga enggak bisa berhenti minum. Tetapi kalau perang dia paling di depan. Itu pula dia. Kalau untuk jihad fisabilillah dia paling depan terus. Kalau kita mabuk-mabuk rusuh kan, ini enggak, kalau pergi jihad kuat dia. Perang dia paling depan. Sampai akhirnya udah berapa kali dia kena cambuk? Udah berkali-kali. Di zaman Rasulullah dia udah kena cambuk 40 kali. Karena kalau orang minum khamar itu hukumannya dalam Islam adalah kalau di masa Rasulullah 40 kali cambukan pakai apa? Pelepah kurma. Kalau sempat itu berlaku di sini udah merah-merah punggung orang nih. Pelepah kurma berduri itu. Tapi enggak tobat-tobat dia, enggak bisa dia meninggalkan minuman nih. Ibaratnya kata dia apa alasannya, kok ngapa enggak berhenti minum, enggak jera-jera juga kok kena cambuk. Yang penting aku lakukan hukumannya, terhapus dosa aku, minum aku balik. Biar aja cambuk aja terus. Aku kan enggak nganggu kalian, aku diajak perang mau aku. Jadi udah bingung, pokok di zaman Rasulullah berkali-kali kena cambuk. Alasannya itu terus. Kok enggak sakit kok kena cambuk? Penting dosa aku hapus. Aku mau lakukan hukuman. Akhirnya sampai pada masa Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya apa hukumannya? Dicambuk enggak berhenti dia. Dipenjara oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Hukuman kau enggak cambuk, kau enggak boleh perang. Itu hukumannya jadi ya. Kau dipenjara, kau enggak boleh perang. Mendengar enggak boleh perang tuh menangis dia. Itu aneh ya. Jadi kadang kita mesti cari hukuman apa kira-kira yang pantas untuk seseorang nih. Gitu. Kalau kita tuh kau enggak boleh perang, alhamdulillah, azik, penjara kan laku. Kalau dia enggak dilarang perang malah nangis dia. Waktu itu umat Islam sedang berhadapan dengan Persia, dan Persia waktu itu dipimpin oleh panglima perangnya Rustum. Dan dia mendengar kabar dari penjara, pasukan muslim sudah terdesak. Disuratinya istri Sa'ad bin Abi Waqqas, tolong lepaskan aku. Aku berjanji, bila aku hidup, aku yang akan merantai tanganku sendiri. Kasihan istri Sa'ad bin Abi Waqqas, dikasih dia pedang, dikasih dia kuda, maju dia perang. Jadi waktu perang itu apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Kalau bukanlah Abu Mihjan Al-Thaqafi aku penjarakan, mungkin aku mengira bahwa dialah yang maju di medan perang. Sampai itu kata dia. Rupanya apa kata istrinya setelah perang? Memang dia, aku yang melepaskannya. Dengan adanya Abu Mihjan Al-Thaqafi, kacau balau pasukan Rustum dibuatnya. Akhirnya kata Sa'ad bin Abi Waqqas, lepaskan dia. Begitu dia dilepas, apa kata Sa'ad? Sekarang terserah kau aja lah lagi. Udah muak aku nengok kau. Kau mau minum, minumlah. Terserah aja lah lagi. Apa kata Abu Mihjan Al-Thaqafi? Tidak, Sa'ad. Dari mulai kau memenjarakan aku sudah bertekad aku tidak akan minum lagi. Sedih hati aku tidak boleh ikut perang tuh. Akhirnya dia betul-betul berhenti minum. Jadi memang dari zaman dahulu mabuk ini memang sudah ada. Tetapi kita lihat bagaimana tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu an terhadap anaknya sendiri. Jadi anak Umar bin Khattab ini ada namanya Abdurrahman bin Umar. Abdurrahman bin Umar ini karena dia anak presiden, dia tinggal di Mesir. Di Mesir gubernurnya Amr bin As. Jadi ternyata
sewaktu dia di Mesir itu namanya anak presiden, tentu ada agak sedikit ini ya, ada nakalnya lah, jadi ngumpul minum mabuk dan sempat mengganggu ketentraman. Jadi Amr bin As mikir, ini yang buat ulah anak presiden. Apa yang dilakukan Amr bin As? Tetap melakukan hukum Allah. Ditangkap anak dari Umar bin Khattab ini, Abdurrahman bin Umar, ditangkap, cuman melaksanakan hukum Allahnya tidak di depan orang banyak, karena mikir ini anak presiden. Jadi tidak mau Amr bin As mempermalukan dia. Rupanya berita ini sampai kepada Umar bin Khattab. Wah. Kata Amr, sudah aku hukum khalifah, sudah aku hukum dia, tidak ada cerita. Katakan kepada anakku untuk pulang ke Madinah berjalan kaki dengan merundukkan muka, jalan kaki dari Mesir ke Madinah. Bayangin dalam keadaan merunduk harus datang ke Madinah. Sampai di Madinah dalam keadaan letih, Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat, termasuk di sana ada Abdurrahman bin Auf. Disuruh Al-Gojo, cambuk dia 80 kali. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak usah macam ini betul Khalifah. Dia kan sudah melaksanakan hukumannya. Aku sudah bilang sama anak-anak aku jauh-jauh hari sebelumnya, kalau kalian yang berbuat lebih parah kalian aku buat. Kan sudah aku kasih tahu jauh-jauh hari. Jadi lihat ketegasan Khalifah Umar. Rasulullah cambuk 40 kali, Khalifah Umar 80 kali. Sejak itulah ditetapkan hukuman bagi orang peminum khamar 80 kali. Karena ini memang wajar Khalifah Umar tegas. Ternyata memang hampir seluruh kejahatan itu terjadi karena khamar. Kita bilang ganja itu kan tidak buat jahat Ustaz, ketawa-ketawa aja dibikinnya. Isap ketawa-ketawa, pakai teh kan gitu kan. Apa aja nampak ketawa itu nanti orang sakit hati, kok ketawa-ketawa, kok tentu berkelahi juga jadinya. Kita lewat dia ketawa aja terus tentu, apa nak nih ketawanya, apa yang salah di mana? Kan ribut juga jadinya kan. Terus kalau enggak dapat belinya gimana? Tentu akhirnya mencuri, jual panci maknya, blender dijualnya. Sampai maknya mau masak pun bingung jadinya, cari blender enggak ada lagi. Karena orang kalau udah kena khamar semua halal, enggak ada enggak. Semua halal. Maka Khalifah Umar enggak mau cerita dia. Abdurrahman bin Auf menyabarkan, enggak bisa. Aku udah jauh-jauh hari ngasih tahu ke anak-anakku nih. Udah 40 kali Al-Gojo memukul, disambung oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ayah, apakah kau akan membunuhku ayah? Pokoknya kalau ketemu kau sama Rasulullah, tolong sampaikan aku telah menghukummu. Artinya memang mati-matilah kau. Akhirnya anak Khalifah Umar meninggal dunia. Sehingga setelah itu apa kata Umar? Semua yang jualan minuman di Mesir tangkap. Nah, jadi ada alasan kuat jadinya kan? Anak dia aja kena, semua dibabatnya. Jadi itulah. Cuman kadang-kadang ada di beberapa daerah kita, memang di Indonesia ini minuman itu seperti kayaknya udah menjadi kebiasaan. Ketika di Pekanbaru inilah, batang-batang kelapa kan kadang-kadang udah botak aja atasnya itu, rupanya diambil apanya kan, apa namanya itu, tuak, untuk bikin tuak ada air nira itu. Sampai saya dulu asal duduk di jalan tuh, dekat jalan Hang Tuah itu, sampai kenal saya sama anak itu, dia enggak kenal sama saya. Tiap hari nanti pulang bawa jeregen. Banyak di Pekanbaru nih. Jadi pas sekali itu saya terkejut, dia pakai baju. Biasanya asal ngambil apa itu enggak pernah pakai baju, kok baju nih onda. Kali itu karena dia hari raya, mungkin agama dia, pakai baju dia. Pakai baju dia ngambil tua. Pulang ya enggak pakai baju.
pasti dia lupa nih. Karena udah terbiasa nak pakai baju, ya balik dia balik rumah ya. Ya mungkin minum kan lupa dia bajunya kan. Jadi memang dampaknya itu luar biasa. Jadi wajar agama kita ini sangat mewanti-wanti jangan sampai kita kena narkoba ini. Kalau udah kena, dia tidak butuh lama untuk candu, apalagi seperti sabu. Cukup sekali, dua kali pakai, itu mungkin sudah merindukannya kembali. Jadi saya ada cerita sama orang yang memakai sabu. Kami itu sebetulnya Ustaz sudah mau berubah, tapi pas di acara TV nampak penangkapan, kan nampak barangnya itu, ah itu balik-balik dia perasaan itu. Jadi menurut mereka tuh enggak usah tayangkan BB-nya tuh gitu. Kalau ditayangkan dia balik-balik, pengen lagi jadinya. Makanya orang berkali-kali akhirnya bolak-balik di karantina itu karena itu. Susah lepas memang kalau udah kena, susah untuk lepas. Jadi kita yang belum ini hati-hatilah. Karena memang narkoba ini sampai dipoles orang seperti permen, ya kan? Seperti permen, makanan anak-anak. Itu yang ditakutkan sekarang ini. Nah, jadi ini generasi sekarang ini hati-hatilah, jangan sampai kena dengan narkoba. Baik, ada pertanyaan yang masuk? Ada? Oh, udah ada tutongnya. Silakan. Mana pertanyaannya? Sampaikan ke depan. Oh, lagi dioper. Baik. Ada yang pertanyaan langsung? Silakan. Udah, itu tadi kotaknya apa tuh? Bukan kotak pertanyaan ya? Oh bukan. Oh gak ada pertanyaan ya, baik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.